Welcome to my channel, Desi Meliasari 2812. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan membuat tahu bakso ayam. Tonton terus ya selengkapnya. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini ada 250 gram ayam fillet. Saya potong menjadi kecil-kecil untuk mempermudah saat di blender. 1 butir telur ayam, 4 biji bawang putih kita haluskan, tepung tapioka atau tepung sagu sebanyak 80 gram. Jika teman-teman ingin menikmati tahu bakso ayam dengan rasa premium, kita gunakan tepung tapiokanya sebanyak 4 sendok atau 6 sendok ya. Selanjutnya ada kaldu bubuk ayam 1 sendok, 1/4 sendok garam, lada sesuai selera, dan 1/2 sendok gula pasir, atau kita sesuaikan saja ya. Semua bahan-bahan kita blender sampai halus hingga adonan seperti dalam video ini. Selanjutnya kita siapkan tahu. Di sini saya menggunakan tahu segitiga dan tahu pong. Untuk jenis tahu yang digunakan sesuai dengan selera teman-teman. Cara mengisi isian tahu, di sini kita ambil 1 tahu, kemudian kita belah sedikit seperti dalam video ini. Selanjutnya ambil 1 sendok adonan isian bakso ayam, kita masukkan ke dalam tahu sampai tahu terisi penuh. Untuk tahu yang berbentuk segitiga ini kita lakukan sama, kita belah sedikit, masukkan adonan isian, kita masukkan isiannya hingga penuh. Untuk selanjutnya lakukan pengisian tahu bakso ayam sampai adonan habis. Jika semua tahu sudah terisi semua, saatnya kita untuk mengukus tahu bakso ayam. Kita kukus sekitar 15 sampai 20 menit atau kita sesuaikan saja. Waktu sudah sekitar 15 sampai 20 menit, ini tahu bakso sudah matang. Tahu bakso ayam ini bisa dijadikan untuk stok makanan di kulkas. Agar tahan lebih lama, kita masukkan ke dalam freezer ya. Karena bakso ingin berbuka puasa dengan tahu bakso goreng, yuk kita buat. Untuk bahan-bahan kita simpel aja, kita gunakan tepung instan Kentucky. Untuk merek sesuaikan dengan selera teman-teman. 1 bungkus tepung instan kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita masukkan air. Selanjutnya kita aduk sampai merata. Jika sudah merata, ini saya gunakan 5 buah tahu, kemudian kita balurkan ke dalam tepung instan. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng. Jika minyak sudah panas, kita masukkan tahu bakso ayam yang sudah dibaluri dengan tepung. Saat menggoreng kita gunakan api sedang ya. Jangan lupa untuk membolak-balikkan tahu bakso ayam agar kematangannya merata. Jika tahu bakso ayam sudah berwarna coklat keemasan, ini tandanya sudah matang. Saatnya kita angkat dan tiriskan. Tahu bakso ayam sudah matang, siap untuk disajikan. Bisa dijadikan untuk cemilan atau takjil berbuka puasa. Mudah-mudahan resep saya hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah mendukung dan menonton video saya. Nantikan video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.